وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قام الأبد إلى الصلاة أكبر الله عليه بوجهه فإذا التفت إلى ورائه يقول الله تعالى ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني فإن التفت الثانية قال فإن التفت فإن, التفت فإن, التفت فإن التفت الثانية قال مثل ذلك فإن التفت الثالثة أعرض الله عنه فإذا كان ملتفت بوجهه الظاهر يعرض الله عنه فكيف فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته إلى حدود الدنيا وزخارفها والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام والظواهر وإنما ينظر إلى القلوب والسرائر واعلم أن روح جميع الإبادة ومعناها إنما هو الحضور مع الله فيها فمن خالت إبادته عن الحضور فإبادته هباء منصور هباء منصور. ومثل الذي لا يحضر مع الله في عبادته مثل الذي يهدي إلى ملك عديم وصيفة ميتة أو صندوق فارغ فما أجدره بالأكوبة وحرمان المثوبة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله

kesunahan-kesunahannya di dalam setiap perbuatannya baik itu di berdirinya rukuknya sujudnya begitu juga di dalam bacaannya baik itu takbiratul ihramnya doaul iftitahnya Fatihahnya dan yang lain Sebagainya dari yang wajib maupun yang sunnah, hendaknya dilakukan dengan sempurna, karena sholat itu adalah komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbincang, bermukhotoba antara hamba dengan... Allah, kalau anak berbicara dengan orang tuanya, atau murid berbicara dengan gurunya, atau anak yang lebih kecil berbicara dengan yang lebih besar dan tua, tapi ketika... Mengajak berbicara atau diajak berbicara tidak merespon dengan baik, acuh cuek, maka yang mengajak bicara atau yang diajak bicara pasti akan marah, pasti akan menegurnya karena yang berbicara tidak sopan di dalam menanggapinya. Harus dimarah, nggak pantas lah. Telepon aja loh, nanti di telepon orang tua, temen nanti ngajak ngomong, nanti malah ngomong, ngomong, sama temen nanti. Ya, 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 Ini orang tua nanti ngomong, nggak pantas. Apalagi ketika ada di hadapannya ente dia ngomong ente ngobrol atau dia ngomong ente hanya ngelihat tapi pikiran ente ke yang lain eh, nggak pantas berarti ente tidak fokus tidak konsentrasi dengan apa yang disampaikannya sama dengan guru ketika mengajar tapi pikirannya gorengan Ayam, pikirannya main, pikirannya itu kurang ajar. Sekalipun gurunya tidak tahu apa yang dia pikirkan saat itu, walaupun tahu ini anak gak ngerespon, tahu tapi gak tahu yang dipikirkan itu kurang ajar. Apalagi kalau sampai tahu apa yang dipikirkan, pasti akan tidak senang begitu juga saat sholat makanya nah, di dalam hadis ini disebutkan idza abdu ila akbal alaihi jika seorang hamba itu melaksanakan sholat Allah menyambutnya disambut sama Allah artinya telepon kalau telepon itu diterima kan luar biasa ini. Misalnya ente telepon bupati atau telepon gubernur atau telepon presiden, ente telepon diangkat. Ini berarti ente ini dihormati padahal nomor telepon ente tidak tercatat. Orang-orang seperti itu nggak mungkin ngangkat nomor telepon yang tidak diketahui. Apalagi presiden, ente telepon nomornya nggak tahu siapa ini orangnya diangkat dijawab oleh presiden misalnya Loh. lah ini kita ketika sholat Allahu Akbar itu seperti kita memanggil seperti kita menelpon Allah menyambutnya diterima diterima Allah nyambut tapi faidal tafata ila warai jika dia dalam sholat itu menoleh ke belakang, menoleh ke samping, menoleh ke pinggir, Allah akan berkata, "Ibnu Adam, iltafata, ilaman Huwa Khairum, ini nah, Ibnu Adam, manusia ini yang sholat, menoleh ke orang yang lebih baik untuknya dariku, jadi menoleh kepada sesuatu." yang dianggapnya lebih baik, lebih bagus untuknya daripada Allah. Allah ini segala-galanya bagi semua makhluknya. Segala-galanya. Karena tanpa Allah kita nggak akan mungkin bisa apapun. Nggak bisa apapun kita tanpa Allah. Jadi, Allah itu segala-galanya untuk kita, manusia, ataupun makhluk Allah yang lainnya, karena mereka tidak bisa bergerak sedikit pun, tidak bisa merasakan apapun, tidak bisa melakukan ini dan itu kecuali Allah. Yang menggerakkan Allah, yang menjalankan Allah, yang mengatur. Begitu juga Allah yang menghentikan segala apapun yang dilakukan. Berarti, apa semua makhluk itu butuh kepada Allah? Butuh dari Allah, butuh dari Allah. Lah, kalau kita kemudian sholat ini sudah memanggil, diterima kok malah justru tertarik kepada yang lain sedangkan yang lain itu membutuhkan dari orang yang inti panggil. Presiden itu yang paling utama dalam negeri. Bukan menteri, apalagi gubernur ataupun bupati misalnya lah kalau presidennya sudah inti, man, inti panggil, ngerespon lah kok inti noleh ke menteri atau noleh ke gubernur loh yang mana gubernur atau menteri ini butuh dari presiden mau izin, mau apa itu masih membutuhkan perizinan oleh dari presiden, diterima atau tidak kan gitu lah kita ini sudah memanggil berseru berkomunikasi dengan Allah, Allah ngerespon, eh kok noleh? Kemudian menoleh kepada sesuatu yang membutuhkan juga dari Allah. Seakan-akan yang kita tolak itu adalah sesuatu yang lebih baik, lebih bagus. Lebih bermanfaat daripada Allah. Makanya katanya Allah, dia menoleh kepada yang lebih baik untuknya daripada aku. Kalau kita di hadapan para aulia, sedangkan yang lain bukan aulia. Misalnya, saat itu yang terbaik adalah aulia itu wali itu. Lah, kenapa kok kita memalingkan pandangan kita kepada bukan wali? Sedangkan itu ada wali yang dengan memandangnya aja sudah termasuk ibadah kebaikan, kok memandang kepada bukan wali. Dia kan rugi. Rugi. Apalagi sampai wali itu menganggap ada yang lebih soleh tah dari aku misalnya. Atau ada yang lebih manfaat tah dari memandang aku. Misalnya kita ditegar seperti itu. Loh, mau jawab apa kita coba? Ini kita berbaling dari Allah. Allah yang berkata, dia berpaling dariku, menoleh kepada, atau melihat kepada yang lebih baik untuknya daripada aku. Yang kita tinggalkan kepada yang lain itu berarti apa? Menganggap yang kita tinggalkan ini biasa, dan yang kita pandang adalah yang memiliki kelebihan, padahal kalau makanan dan kotoran, misalnya ini nasi mandi dengan dagingnya dengan sambelnya ada kotoran sapi ente kira-kira memalingkan pandangan ente dari makanan ini untuk melihat itu Hah? melihat kotoran gak mungkin ini dipandang enak ini sudah bisa membuat orang ngiler, mandang itu sudah bisa membuat bisa membuat orang ngilek. Ini, ente pandang, sudah mual-mual ente, nggak mungkin ente lihat, lebih baik melihat, nggak akan mungkin ente palingkan, semestinya seperti itu, semestinya. Lah kemudian kalau dia sampai menoleh kedua kalinya, dia Allah akan berkata hal yang sama Oh manusia ambaku telah menoleh kepada sesuatu yang lebih baik untuknya daripada aku sampai ketiga kali Anhu kalau sampai tiga kali menoleh masih Allah berpaling dari dia sudah Allah berpaling kenapa satu kali dua kali kesempatan masih tapi kalau sampai tiga kali Balik. Makanya kalau sholat itu jangan banyak lelak lelek Orang tidak noleh, cuma ngelirik tok sama. Fokus, konsentrasi. Makanya dianjurkan kalau sholat itu yang dekat dengan tiang. Supaya apa? Pandangan kita ini enggak banyak, enggak macem-macem. Hmm. Wes di depan kita sini hanya hanya ini. Ya, kalau hanya ini mengurangi pecahnya pikiran ke sana dan kemari. Tapi kalau kita jauh, wono kan ae, apa? Jauh pandangannya, sehingga banyak macam-macam yang membuat kita terpikirkan hal itu. kalau sholat di masjid masuk masjid, itu sholat bukan di depannya tembok atau tiang misalnya sholat. Allah Akbar. Apalagi ini nggak ngeliat teman sujud, Sunnahnya kan ngeliat tempat sujud. nanti nggak ngeliat tempat sujud, nanti ngeliat depan. Ada orang lewat, rambutnya kok ini. Enggak ada uang lewat, sarungan nih, ini. Ada uang lewat, rambutnya ini, Loh, mecahkan pikiran nanti Coba nanti salat di tiang. Aman. Kalau lirik lirik sama jadi tiang tapi lirik lirik sama. Nah, ketika sampai tiga kali Allah berpaling, ente telepon nggak mungkin diterima lagi sudah. Berpaling. Itu padahal berpaling kepada dari Allah dengan apa coba? Dengan matanya, dengan matanya berpaling kepada Allah dengan matanya, memindah pandangannya dari tempatnya ke yang lainnya bukan hati. Nah, dikatakan oleh beliau, fa <tik> idza kana al-multafitu bi wajhi dhahiri uridu Allah anhu fa kaifa yakunu halu man yaltafitu bi qalbi fi salatihi ila hududid dunya wa zakhari fiha. Kalau itu orang berpaling dengan wajahnya yang zahir, Allah berpaling dari membuat Allah berpaling darinya. Bagaimana keadaan orang yang menoleh dengan hatinya dalam sholatnya kepada hudud di dunia barang-barang atau bagian-bagian harta dunia dan zakharifnya keindahan dunianya hiasan dunianya salat Allah Akbar wajahnya ngadep gak menoleh atau melihat tempat sujud tapi hatinya tokonya hatinya pekerjaannya hatinya emas dan peraknya, hatinya duitnya dan lain sebagainya. Lo tambah berpaling Allah. Ini hatinya nggak berpaling, cuma wajahnya aja sekali dua kali, tiga kali ditinggal sama Allah sudah. Hati ente memuliakan orang tua, tapi perbuatannya ente seakan-akan tidak memuliakannya. Ketika diajak berbicara, noleh kanan, noleh kiri, Orang tua ngomong, ente dilihat to sekali, dua kali, mana ngono? Ditinggal. Kurang nah, ajar sini. Ditinggal ente sama orang tua. Walaupun hati ente memuliakannya, sama dengan kita sholat. Allah Akbar. Kita memuliakan Allah. Menoleh kanan, ngelirik kanan atau ngelirik kiri, melihat atas atau tolak toleh bawah misalnya. Sekali dua kali masih kasih kelonggaran ketiga kali oh udah berpaling Allah itu dengan wajah kalau dengan hati waduh tambah parah berarti hati ente sudah tidak memuliakannya lah kalau sudah tidak memuliakannya pasti perbuatannya ente secara lohir tidak akan menunjukkan memuliakannya kelihatan Nah, terkadang orang itu bisa tahu oh, ini tidak senang sama saya nah, ketahuan karena apa dohirnya dohirnya sudah kelihatan nah, dan itu dari batinnya nah, padahal Allah subhanahu wa taala la yang Allah tidak melihat kepada jasad ataupun yang dohir wa nama yang gulub was hanya saja Allah itu melihat kepada hati dan yang ada di dalamnya paham ya. ya jadi sholat itu jangan sampai tolah-toleh makanya hukumnya sholat menoleh itu ada kalanya makruh, ada kalanya sunnah ada kalanya wajib nah. makruh itu asalnya hukum asal makruh menoleh, menoleh dalam sholat, makruh Sunnah kapan? Kalau memang ada haja, ada haja, inti menoleh, kemudian inti menoleh, sunnah. Juga seperti di saat salam, assalamualaikum warahmatullah sunnah menoleh. Atau wajib ketika menoleh untuk menyelamatkan orang ada orang anak kecil mau nyabrang jalan. Noleh memanggil yang lain. sholat. Ada anak kecil disini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Noleh untuk ngabari yang di sana misalnya. Untuk ingatkan misalnya. Atau ada orang buta mau apa jatuh ke dalam lubang atau sumur misalnya. Nah, ini wajib. Nah, ada kalanya makruh, ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Ya. Dan harus kita ketahui, kalau yang tidak dipandang oleh Allah dalam segi amal dohir, ini kan dohir, ini kan nggak dipandang sama Allah. Nah, sebagaimana sudah dijelaskan, Inna la ila adzah dikum nggak dipandang sama Allah tapi dalam sholat pengaruh itu walaupun tidak dipandang tapi gerak gerik itu dalam sholat pengaruh makanya Rasul Shallallahu Alaihi ketika melihat orang sholat tapi tangannya bermain-main dengan jenggotnya Nabi mengatakan ini soal orang nggak khusyuk sholatnya Loh. apakah Rasulullah Shallallahu Enggak Nah, Rasulullah tahu Kenapa? Karena orang yang khusyuk itu nggak akan mungkin menggerak-gerakkan anggota badannya di dalam sesuatu yang tidak dibutuhkan untuk sholatnya atau untuk hajahnya, nggak mungkin. Lah ini bergerak sesuatu yang nggak ada pentingnya sama sekali untuk sholat. Nah, ini sampai Rasulullah mana? La khosha agal buhada rojul la saat jawarihu. Kalau hatinya ini orang khusyuk Tidak terpikir Kepada yang lain Hanya yang ada di dalam apa yang ia baca Dan ia Khasat jawarihu Niscaya anggota badannya itu akan Khusyuk Loh yang zahir ini nggak dinilai sama Allah Tapi dalam sholat itu pengaruh Kalau pengaruh Sehingga dihukumi makruh Apalagi hati Apalagi hati saat sholat nah. nah kalau kita membahas Tentang hal ini dalam Ihya waduh Anjang nah. Imam Wazali menjelaskan Karena sholat itu Yang dibutuhkan adalah khusyuknya Jadi bukan hanya sholat Tapi khusyuknya kalau hanya sekedar sholat bahaya Bisa nggak sah Kalau sah Tapi nggak khusyuk Bisa justru Membuat dia mendapatkan murkanya Allah lebih cepat Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri Kullu <tuh> sholatin La yahduru fiha galbun Fahiyya ilal ukubati Hasra nah. setiap sholat yang hati seseorang ketika menjalankan sholat itu tidak hadir di dalamnya maka sholat itu membawa dia kepada murkanya Allah azabnya Allah lebih cepat makanya yang dibutuhkan dari sholat itu adalah khusyuknya khusyuknya bukan hanya sekedar walaupun sekedar itu sudah menghilangkan kewajiban tapi yang dicari adalah khusyuknya. Karena itu dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholatnya tadi itu tidak bisa membuat dia menghindar, menjauh daripada kemaksiatan, maka dia bukan bertambah dekat dengan Allah, justru bertambah jauh dari Allah. Nah, sholat itu kan di antara salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau salat yang kita lakukan itu tidak membuat kita khusyuk, karenanya sih, apa? kemungkaran, keburukan tetap kita lakukan padahal di antara manfaatnya salat itu adalah menghindarkan seseorang daripada kemungkaran maka sholat itu akan membuat Ia semakin Jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah Min. Kan bahaya berarti Kalau hanya sekedar sholat Pokoknya sholat atau pokoknya menggugurkan Kewajiban resiko Dan resikonya bukan kecil tapi Besar Resikonya besar Karena itu harus Menjalankannya itu dengan sebenar-benarnya, sesempurnanya. Walaupun itu kita tahu bahwa itu adalah sulit. Nah, itu sulit. Nah, dalam hadis itu, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'ada. Nah, illa bu'ada. Makanya harus hadir artinya. Lah untuk hadir hati dalam sholat dia harus ya, hadirnya hati itu bagaimana sih dikatakan orang itu hadir hatinya dalam sholat itu gimana ya, hadir dalam sholat ini kalau katanya Imam, Imam Mu'ad bin Jabal itu orang yang tidak mengenal kanan kirinya atau depan belakangnya nggak tahu siapa kanannya siapa kirinya atau siapa depannya dia nggak tahu ada apa di kanannya, ada apa di kirinya, atau depannya dia nggak tahu. Tapi kalau dia masih tahu, maka dia nggak anggap dia nggak sholat berarti nggak ya, sholat. Makanya di, uh, di salah satu perbedaan antara sunnahnya berjabat tangan setelah sholat, ada mengatakan sunnah berjabat tangan setelah sholat, ada mengatakan tidak sunnah jika sudah bertemu sebelum sholat kecuali yang belum bertemu sebelum Sholat. Nah, lain yang mensunahkan secara mutlak, baik yang sudah bertemu saat sholat dan yang belum bertemu saat sholat, itu disunahkan jabat tangan. Kenapa? Karena dianggap ketika sholat dia terpisah, walaupun jejer, dianggap terpisah. Nah, lah ketika terpisah dan bertemu kembali, itu disunahkan jabat tangan. Itu ke kapan dikatakan terpisah? Kalau memang nggak tahu dia siapa di kanan kirinya depannya nggak tahu itu terpisah tapi kalau masih tahu Oh pinggir gue gue fulan zero nah ini berarti nggak terpisah dia karena Pak tahu terpisah itu kan nggak tahu pohon misalnya kita nggak tahu dia kemana dia ngapain saat terpisah tadi itu Kemudian kita bertemu lagi, Loh, terpisah. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang dia lakukan saat terhalangi pohon tadi itu. Ada apa dengan siapa berhenti atau terus jalan? Kita nggak tahu. Walaupun setelahnya kita bertemu kembali. Tapi kalau sholat dari awal takbir sampai akhir kita tahu. berarti nggak terpisah. Nah, tidak ter bisa. Makanya ada perbedaan antara ulama. Wa'lam Wa Ketahuilah Anna ruha jamil ibadat Wa makna inama huwal Allah fiha Ruhnya ibadah Sholatkah, zikirkah Wiridkah, semuanya Ruhnya ibadah Segala macamnya Itu adalah Hudur ma'allah fiha Bersama Allah di dalamnya Jadi hadir menghadirkan Allah dalam hati dan pikirannya di dalam ibadah tersebut. Nah, kita sholat menghadirkan Allah dalam pikiran kita dan hati kita. Kita membaca Al-Quran menghadirkan Allah dalam pikiran dan hati kita. Kita berzikir menghadirkan Allah dalam pikiran dan hati kita. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan huruf dari lisan kita. Kalimat dari lisan kita ya, doa iftita atau fatihah dan semisalnya atau kalau dzikir itu la atau apa cuma hanya keluar dari lisan kita tapi kita nggak memikirkannya tidak merenunginya ini berarti nggak hudur ya tidak hudur ya. ya dikatakan oleh Imam Al-Ghazali anna hudurul galab huwa ruhus Hudurul galab itu ada rohnya sholat Berarti sholat itu tidak hidup tanpa hudurul galab Makanya nah, kalau hudurul galab Sholatnya tadi itu ketika ia akan melakukan kemaksiatan Ditarik dia, dihalangi dia Karena apa? Sholatnya hidup nah, Tapi kalau tidak ada hudurul galab sholatnya mati Orang tidak bernyawa ente mau tertabrak dia nggak bisa menyelamatkan ente kesetrum dia nggak bisa menyelamatkan orang mati orang tidak ber sama dengan sholat sholatnya ente ketika tidak hadir galap itu nggak bernyawa ente melakukan kemaksiatan nggak ada yang menghalangi akan terus melakukan akan melakukan kejahatan akan terus kenapa tidak dihalangi dengan sholat yang ente lakukan sehingga beliau mengatakan dengan tambahnya atau besarnya hudurul galap dalam hatinya saat sholat di situ roh akan semakin kuat di dalam dirinya ya, tapi kalau hanya sebagian sholatnya hadir hatinya ya seperti orang setruk lah sebagian berfungsi sebagian tidak Ya, seperti orang yang setruk sebagian berfungsi sebagian tidak tapi kalau secara keseluruhan tidak hadir hatinya sama sekali ini berarti seperti oh, mayit sudah nah, seperti mayit nah untuk bilamin dalik nah. khalat ibadah tuh anil hudur kalau nggak ada ibadahnya tidak hadir hatinya di dalam ibadahnya maka ibadah tuh haba mansur sia-sia tidak mendapatkan apa-apa ini kalau dia ibadah sholat membaca Al-Quran berzikir dan lain-lain sebagainya tapi hadir, hatinya tidak hadir di dalam ibadah yang ia lakukan maka ibadahnya tadi itu haba mansur sia-sia ya nggak ada hasilnya tidak ada manfaatnya tidak ada gunanya untuknya jadi ibarat obat itu dia minum tapi nggak ada efeknya sama sekali untuk penyembuhannya atau pencegahannya nggak ada. Haba mansur. Nah untuk hadir galap ini disebutkan oleh Imam Al Ghazali di situ. Nah, itu sebabnya adalah himmah keinginan yang kuat, semangat yang kuat. makanya nah, kalau kita kan nggak bisa hadir karena apa? Nah, sholatnya masih terpaksa. Apalagi sholat sunnah masih terpaksa ditelok ustad hanya sholat coba di sini nggak kelihatan ustad pagi habis selesai semuanya ya salat sholat duhanya jadi sholat duhanya nanti jumat atau ahad kalau bagian ikut kalau enggak ya enggak sebayang kalau kita benar-benar pingin kuat keinginan kita lah di situ kita bisa hadir galap tapi kalau masih terpaksa sholatnya sulit untuk hadir galap. kata biun karena hati itu Ngikuti keinginan kamu, keinginan kuat kamu, ya. keinginan kuat kamu. Fala yahduru illa fi Jadi tidak akan hadir kecuali sesuai dengan apa yang kita inginkan dari apa yang kita idamkan. Orang main game. Dia mau main game, semangat dalam main game. Kira-kira ada pikiran yang lain? Enggak ada. Makan enggak makan. Enggak makan. Dua hari pagi sampai siang kuat. Akan mungkin enggak minum. Buang air kecil itu pun karena kebelet. Coba enggak ada kebelet, tidak terasa dia mungkin sak ngomboli kenapa begitu juga sholat tergantung keinginan dan semangat kita kalau semangat benar-benar ingin melakukan pasti bisa hadir hati kalau hanya terpaksa nggak bisa nah nggak bisa itu huzurul galap tergantung himmah tergantung Imah sebabnya bisa hadir hatinya itu himmah yuhdi ila Permisalan yang tidak hadir bersama Allah dalam ibadahnya yang tidak ada Allah dalam benaknya dalam hatinya pikirannya di dalam setiap ibadahnya itu seperti seseorang yang menghadiahkan kepada raja seorang budak pelayan tapi mayit saya hadiahkan untuk Anda pelayan dalam peti hati penghinaan apa bukan itu pelayan itu kan untuk membantu untuk menolong ini dikasih pelayan tapi mati penghinaan namanya atau memberikan kotak kosong ada teman nikah ini kasih hadiah kotak, wow kotaknya bagus, gak ada isinya tapi membuat sakit hati ndak? buat sakit hati, ini enggak niat ngasih hadiah, Hah? buat sakit hati. Pasti yang dikasih kecewa, apalagi ngelihat kotaknya, wah sama itu sholat allah, seakan-akan bagus, seakan-akan indah, tapi yang dikasih yang dikasihkan adalah sesuatu yang gak bermanfaat dan yang lain sebagainya ah ini penghinaan sama irmanil masuba maka tidak ada yang pantas tidak ada yang layak untuk seperti itu kecuali apa hukuman dan haramnya pahala alias nihil tidak mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan salat dengan hudur dan khusyuk sehingga salat kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan salat kita bisa berguna sehingga menjaga kita dari kejahatan dan kemungkaran amin Allahumma amin يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واصل لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدل حبي وآله وصحبه إذا تخصيص صحبي الحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما سبحان, سبحان ربك رب العزه عما عم يصفون وسلام والسلام على المرسلين الحمد لله, لله رب العالمين